sama ini Pak siapa namanya Bapak siapa? Pak Paraman. Jadi oh yang perlu diganti itu apa yang buat nyaris tipe G? Dari Tomo ke disc brake. Satu beli disc brake. Kedua beli kaliper. Kaliper cakram. Nah, kaliper cakram. Terus Adam harus bikin dudukan kaliper cakramnya. Oh iya, ini nih. Ini yang aslinya. Sama itu satu lagi tambah ABS lagi. Boleh kalau mau pakai tabel tambah ABS. Pakai ABS itu biasanya sebenarnya biar enggak kecelakaan. Berarti beli ada beli biaya Bapak ganti itu ya. Waduh, mesti ini dulu ya, mesti ditanya dulu ya. Harga-harga juga ya, karena kita nggak sedia sebenarnya. Nggak sedia sih ya, soalnya pengetahuan gua. Oh, masanya, cuma biayanya. Ya, nanti berarti searching aja sendiri di Google. Ya, ya, oke. Okay. Biaya tadi apa aja yang harus diganti? Ganti disc brake, ini piringannya, sama cakram pecakram. Ya, itu. Coba nanti cari tahu harganya di internet berapa. Ya. Atau tanya ke dealer Toyota. Ya, itu Toyota langsung. Ya, ya, oke. Okay. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ini nama bengkelnya apa ya? Nama bengkelnya apa ini namanya? Bangkit Jaya Motor. Bangkit Jaya Motor. Mana? Coba perlihatkan. Dan nanti. Nah, ini nih Bangkit Jaya Motor ya. Tapi agak silo ya. Agak silo. Yaudah, sampai sini aja ya. Aku foto dan